Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari Minggu ini mumpung saya lagi libur, saya coba untuk pergi ke bengkel AC ya, untuk servis AC mobil saya yang sudah lama tidak dilakukan pembersihan. Nah, saya coba tanya ke mekaniknya, ini tidak dilakukan pembongkaran pada dashboard ya, jadi pembersihannya nanti menggunakan alat bantu seperti kamera ya, nanti dilakukan penyemprotan atau pembersihan menggunakan air. Kita simak terus teman-teman, semoga bermanfaat, ada ilmunya ya. Kondisi evaporator unit Daihatsu Xenia sebelum dicuci tanpa bongkar by dokter AC mobil Batam. Proses cuci evaporator unit Daihatsu Xenia cuci tanpa bongkar by dokter AC mobil Batam. Kondisi evaporator unit Daihatsu Xenia setelah dicuci tanpa bongkar by dokter AC mobil Batam. Dilakukan fogging ya, untuk membersihkan virus atau kuman-kuman yang ada di dalam mobil ya. Nah, sekarang adalah pengecekan untuk freon pada AC mobil.
penambahan freon pada AC mobil saya. Kurang freonnya Pak ya? Kurang dikit? Untuk pembersihan atau cleaning AC saya sudah selesai dilakukan. Mungkin ini saja dulu sharing dari saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.